In 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. It was attended by the most powerful businessmen in the world, such as David Rockefeller. The giants of Western capitalism were represented. Across the table were Indonesian leaders approved by General Suharto. I've never, ever heard of a situation like this for any country, where global capital essentially holds a meeting with state and hammers out the conditions of their own entry into the country. Bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang, saya akan menyebut tiga yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Bilger. Sejak tahun 1967, bulan November 1967, diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana, delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono IX dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Yeah. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sarki, Subroto, Emerson, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Konferensi Jenewa tahun 1967, awal dijajahnya Indonesia oleh kapitalis asing. Ditulis oleh tanda pagar 99, Partai Sosam. Ketika kekuasaan Soekarno mulai melemah pasca dikeluarkannya Super Semar, Sumitro Djohadikusumo dan kawan-kawan diposisikan sebagai penasihat ekonomi Ketua Presidium Kabinet, Soeharto. Bak sinetron ketebak, prioritas kerja mereka adalah membuat kebijakan ekonomi yang didikte oleh Amerika agar sesuai dengan kepentingan Amerika. Antara lain Wijoyo Nitisastro harus berkonsultasi dengan David Kohl, ekonom dari Harvard, dalam menyusun rencana stabilisasi ekonomi. Begitu juga dengan Muhammad Sadli yang ditugaskan membuat undang-undang penanaman modal asing. Dia mendapat bimbingan dari kedutaan Amerika. Setiap pasal dan ayatnya didikte oleh pihak mereka. Kelak undang-undang penanaman modal asing inilah yang jadi biang kerok penjarahan asing atas sumber daya alam kita hingga saat ini. Sebagai program prioritas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing itu rupanya telah berhasil disahkan sejak tanggal 10 Januari tahun 1967. Saat itu Soekarno sebenarnya masih menjadi presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti oleh Soeharto yang menjadi Ketua Presidium Kabinet. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu adalah karpet merah bagi penjarahan sumber daya alam kita oleh asing. Dan Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang pasal-pasalnya didikte oleh Amerika itu. Hanya sekitar 3 pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden, kontrak karya dengan Freeport ditandatangani pada tanggal 7 April tahun 1967. Soekarno jatuh oleh urusan Freeport ini, maka Soeharto wajib segera membayar kewajibannya. Gak pakai lama, tak hanya mendapatkan hak mengeruk kekayaan alam, kontrak karya Freeport benar-benar mengistimewakan perusahaan itu. Antara lain, masa bebas pajak selama 3 tahun, konsesi pajak sebesar 35% untuk 7 tahun berikutnya, dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain 5% pajak penjualan. Tak cukup sampai di situ,
proses pengkapling-kaplingan sumber daya alam kita bagi perusahaan-perusahaan Barat harus dituntaskan. Maka pada bulan November tahun 1967, atas inisiatif Lifetime Corporation di Genewa, Swiss, dilakukan konferensi khusus dalam rangka membagi-bagi kekayaan sumber daya alam kita kepada Barat. Konferensi Genewa tahun 1967 itu lebih mirip perundingan bangsa yang kalah perang terhadap kekuasaan yang mengalahkannya. Konferensi Genewa itu adalah agenda bagi-bagi rampasan perang untuk pemenang. Bangsa Indonesia adalah pecundangnya. Pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, seperti David Rockefeller, dan para raksasa korporasi Barat seperti General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, The International Paper Corporation, US Steel. Sementara di seberang meja adalah orang-orang yang mewakili Soeharto, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan tentu saja Sumitro Djoyohadikusumo. Pada hari kedua konferensi itu, ekonomi Indonesia telah dibagi dalam seksi-seksi, yaitu pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi. Para pemimpin korporasi besar itu berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan, ini yang kami inginkan, ini, dan ini. Lalu duduk untuk mendiktekan kebijakan-kebijakan apa saja yang wajib dibuat pemerintah Indonesia bagi mereka. Posisi Indonesia persis seperti negara kalah perang. Jeffrey Winter, guru besar Northwestern University, Chicago, mengatakan, saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri. Hasil dari konferensi Genewa itu adalah dikuasainya sumber daya alam kita oleh asing, serta liberalisasi ekonomi, sebagai harga yang harus dibayar Soeharto sebagai boneka Barat.